Muhammad Rusaimi bin Muhammad Yusuf, Ketua Unit Latihan dalam Perkhidmatan APG Kampus Datuk Razili Ismail, Wan Haji Wan Zaidi Wan Nawi, Ketua Unit Khidmat Pengurusan APG Kampus Datuk Razili Ismail, Ketua Kluster, Ketua Jabatan, Ketua Unit, Pensyarah-pensyarah Kanan, Syarah Serta Staf Sokongan yang disayangi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada petang ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam dewan ini untuk sama-sama kita mendengar satu taklimat berkaitan dengan pengurusan latihan khusus untuk kita melengkapkan kursus dan latihan minimum 7 hari setahun. Bagi memberkati majlis pada petang ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin bacaannya oleh Tuan Muhammad Zulkarnain bin Tuan Husin, Pegawai Pengurusan Unit Latihan dalam Perkhidmatan. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Bila hadis Nabi Mustafa Rasulullah SAW dan wali wasyir Quran bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami menadah tangan memohon restumu, kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah taklimat pengurusan latihan pembangunan staf pada petang ini sebagai wasilah ke arah mempereratkan hubungan antara kami. Ya Allah, perkukuhkanlah azam dan iltizam kami bersama demi mencurahkan usaha dan tenaga kepada agama, bangsa dan negara. Sempurnakan khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah yang dicontohi dan disegani, iatkanlah kasih sayang di kalangan kami, limpahkanlah cahaya petunjuk untuk kami terus melaksanakan tanggungjawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Kami memohon agar satukanlah dan perteguhkanlah hati-hati kami, siramilah hati kami dengan cahaya ketakwaan, jadikanlah kami di bawah lindunganmu. Kami mohon kesejahteraan dan kebahagiaan berkekalan untuk kami di dunia dan akhirat.
Tubuhkanlah sifat-sifat yang mulia di dalam jiwa-jiwa kami dengan sentiasa merasa redha di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Musrakanlah di antara hati-hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Hindarlah diri kami dari sifat-sifat mazmumah dan siramlah kami dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Jauhkanlah kami dari segala bala bencana, kebinasaan dan kerosakan dan apa-apa perkara yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagai majlis kita pada petang ini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan majlis kita pada petang ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, majlis pada petang ini bukanlah perhimpunan bulanan. Kita hanya sekadar taklimat dan kita hanya santai-santai saja. Jangan stres. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan stres dengan QR code tadi tu. Tak apa, nanti kita terangkan. Untuk seterusnya saya bagi pihak majlis mempersilakan Encik Muhammad Rosaimi bin Muhammad Yusof, Ketua Unit Latihan dan Perkhidmatan, bagi menjelaskan berkaitan dengan SCPD. Dengan segala hormat ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Pengurus Majlis, Cikgu Umar, yang dihormati KUKP. InsyaAllah KK yang kata sekarang ni kan, Ketua Kluster, Pensyarah Kanan, para pensyarah dan seterusnya, staff dan akademik dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Dah stres tadi kan? Dah kurang dah sikit stres. Sebenarnya apa yang saya katakan tadi adalah ini bukan untuk QR code ini dan untuk bulan pertama lah. Bulan kedua saya rasa tidak ada masalah. Ya. Tadi kita mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk kita nak siapkan pendaftaran. Sebab kita mula lebih lewat dah. 2:30 baru kita mulakan pendaftaran. Dan sepatutnya kita awal lebih sikit. Jangan macam mana. Mungkin ada kakangan lain. Ya. Dan juga mungkin masalah-masalah kaitan dengan telefon, ya, smartphone tu ada yang low storage dah. Banyak sangat gambar-gambar tak dibuang. Ataupun lama tak disurfis, ya. Tapi tak apa. Puan-puannya kita dapat pengalaman tersebut. Nah, dah 3-4 tahun dah bunyi QR code. Pergi hospital pun kenal pakai QR code. Ada pun barcode. Pergi apa hospital, pergi lapangan terbang untuk isi borang ke apa sebagainya. Pergi hotel, ya. Jadi hari ini mungkin 70% dah gunakan, ya. Dan alhamdulillah rata-rata dah boleh pakai dah. Dan pembantu-pembantu ada kat pintu tu boleh bantu, tolong bantu. Ya. Dan pengalaman yang terbaru, alhamdulillah. Dan seterusnya, untuk saya nak, kita sebenarnya nak kongsi bersama, ya. Sebab pada tahun lepas, ya, saya mengalami masalah berkenaan dengan rakan-rakan kita tak cukup 7 hari setahun berkursus. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah masalah tak cukup, berlebih-lebihan. Tetapi tidak didaftarkan. Ya. Jadi kita buat kerja rugi. Kita sebenarnya banyak kerja untung. Bila saya telefon salah seorang rakan kita pukul 10 malam. Ha?
Kerana apa? Kerana esok harinya IPGM nak akan datang. Sebab already check masalah kadri ramai juga yang tak apa tak cukup. Dan rakan saya cakap itu ini dah cukup lah. Memang lebih daripada 25 hari. Tapi dalam SPLKBM baru ada 3 hari. Bayarlah kesilapan. Kesilapan pertama kenapa? Kerana kita terdaftar. You boleh online sendiri sebenarnya. You pergi kursus saja ataupun you beri kursus saja. Nanti akan dibincangkan oleh bahagian pegawai saya. Ya, saya hanya fokus pada CPD. Jadi sekurang-kurangnya datang kat sini hari ini, tahu, oh, kita kena kursus. Macam hari ini, jumpa saya tadi, ada 3-4 grup jumpa saya, kita ada benda lain dalam masa yang sama. Okay, you daftar, you boleh dikirakan 2 hari berkursus, 2 jam berkursus. Nanti tidak masalah, you boleh buat. Okay, untuk seterusnya, kalau tengok kat sana tu berkenaan dengan kerangka dan pelan strategi pelaksanaan latihan pembangunan profesional peratusan CPD. Orang sibuk dengan CPD. Ya. Jadi lama dah CPD ni kat IBGM. Ya. Mungkin kita nak jalan ke tak nak jalan. Ya. Dan kita ni bukannya flagship. Kita ni memang IBG yang tak ditutup, ya. Tapi dah terbalik dah. Yang tak tutup, yang nak tutup tak jadi tutup. Yang tak tutup memang tak tutup. Okay. Jadi DCVC tak boleh cakap dah lama lah benda ni. Saya skip aja. Fungsi baru IPGM, okay. Merancang hala tuju strategik kampus IPG terhadap penyampaian program pendidikan guru pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan berdasarkan standard yang ditetapkan bagi memenuhi keperluan pendidikan negara. Ya. Tak kisahlah naik siapa jadi Menteri Pendidikan pun kurang lebih saja acuan dah ada. Cuma sedikit-sedikit perubahan pasal kasut, pasal baju tu kita kira sikit je. Itu bukan macam bukan bidang kita lah. Ya. Sebab nampak kat sini ni semuanya stres. Stres kenapa? Kita ada geng-geng doktor kat sini lebih kurang 24 orang. 25 kan? 25 masa yang baru. Ya, kan umumkan kan nanti Anuf lah. Tak payah umum lagi ya. Mesti orang yang umumkan 25 orang. Yang DG 54 kita ada 54 orang, ya? DG 48 dan seterusnya. Memang ramai dan memang berilmu lah, ya? Okay. Jadi seterusnya fungsi dia juga merangka pembangunan dalam bentuk operasian latihan keguruan tetap dan berkesan ke arah pembangunan kompetensi guru. Kalau kita tengok kat sini, memanglah fokus kita latihan untuk kemenjadian guru, kan? Okay? Dan kita juga akan memberikan ilmu kita kepada guru-guru yang praservis. Kaitkan dengan CPD tadi lah. Ha? Profesionalisme kita. Okay, next. Mengetahui kolaborasi bagi memastikan pelaksanaan kurikulum latihan dan sumber pendidikan yang relevan dengan guru di sekolah. Ada juga kita rasa shock sendiri, ya, sedangkan guru-guru di sekolah ni lebih mahir daripada kita. Sebab dia sentiasa menerima yang terbaru daripada bahagian kurikulum. Kita mungkin lambat sikit, tak tahu kenapa, ya. Mungkin kita tidak ada JV dengan kurikulum ke bahagian apa kurikulum, kan? Betul tak? Pernah ada link lah dengan dia. Dan seterusnya, mengetahui perkhidmatan konsultasi amalan terbaik dalam pedagogi. Nanti saya skip pada yang lain, pergi pada yang seterusnya. Fungsi CPD, minggu lepas pada, tak silap saya, hari Khamis, surat daripada Timbalan Pengarah Pendidikan kita, Pengarah IBG KDRI, yang surat mengatakan setiap KJ dan KU, jabatan masing-masing keluarkan satu program latihan untuk audio latihan untuk 6 jam atau kursus pendek, ya. Biasanya 6 jam lah kita buat satu hari. Dah baru sampai, tak silap saya ada
ada 4 jabatan luar hantar. Ya. Dan insya-Allah esok saya ke Kedungun untuk orang kata nak menjual lah IBG KDRI. Ha, kita jual, kita kena beli juga. Kalau mengikut timbalan pun kita kena beli juga. Memang ada sistemnya kita kena beli daripada JPN ke sini. Jual dan beli itu biasa, kan? Okay, melahirkan guru profesional yang lebih berkesan dan cemerlang dalam memberikan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan holistik kepada murid dengan nilai pengetahuan dan kemahiran terkini. Kalau kita tengok kepada aktiviti CPD dan sistem mata kredit. Sistem mata kredit nanti akan dikatakan oleh pengawal saya berkenaan dengan apa yang dikatakan di sistem mata kredit. Benda ni pun lama je, mungkin tidak dibawarkan kepada kita semua. Ya, tenganga aja. You pergi khusus sini dah buat berapa kredit. You pergi sini dah buat berapa kredit. Ha? Mungkin nanti di perangkan nanti. Okay, pendekatan CBD. Secara bersemuka dan kita buat kat sini secara talian. Kebanyakan kita lebih secara bersemuka lah. Ya. Dan kita pergi kepada konsep apa yang ada di situ. Okay. Pendarasan CBD untuk IPGM. Kita tengok kepada pusingan dia, KPM, IPGM, IPGK, sekolah. Ya. Satu pusingan lengkap. Kadang-kadang kita mengundur dekat sekolah akan bagi pada kita juga kot. Biasanya begitulah. Kita ambil apa yang kurang, apa yang nak yang dikendaki oleh pensyarah kita kat sini. Ya? Dan saya akan cuba dapatkan dengan DPN ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ambil pakar-pakar dia turun pada kita dan dia akan beri talk pada kita. Sekurang-kurangnya kita dapat input yang baru. Eh? Input-input yang baru daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini kerangka CBD untuk school base, coaching, monitoring, konsultasi, classroom dan kita punya IBGM. Ini pun akan jelaskan nanti oleh pengawal saya. Ini yang dinyatakan top 10 skills 2020. Ini sebenarnya kita boleh dapatkan dalam internet. Kita boleh browse internet. Apa benda yang kaitkan dengan ini? Contohnya yang pertama, complex problem solving. Kita boleh ambil nampak, tapi ia lebih kepada teori. Ya? Kita kalau dapat teori dan juga praktikum, itu yang lebih bermakna lah pelajaran. Okay, seterusnya sampai 10. Ini strategi. Strategi pun lebih kurang aja, lebih deep. Saya banyak skip. Tengok yang ini yang tadi yang thanks yang 10 skill untuk kita nak menyelesaikan masalah tu. Okey. Tengok yang kat sini berkenaan dengan untuk kursus bersemuka 2 hingga 3 hari dan insya-Allah kursus ini akan dibuat oleh stand Dr. Pazuzi yang kemama nanti. Ya. Understand ya? Ya, understand. Dia akan buat nanti pada bulan Februari 2 hingga 3 hari kan? 3 hari 2 malam. 2 hari 1 malam. Ya. Yang dibuat oleh IPG kita. Seminar, buat persidangan, ceramah, forum dan sebagainya. Ini di bawah yang dikatakan boleh dapatkan mata untuk kita nak masukkan dalam SPLKBM. Ini base yang kita buat. Sama ada pembelajaran, learning experience, learning partners, work shadowing, work placement dan seterusnya.
Kita tengok kepada skop CPD kita. CPD yang tawarkan adalah berkaitan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam bidang berkaitan dengan STEM yang kita akan buat nanti, DVD kemaman, pendidikan, kemanusiaan, bahasa, kurikulum dan seboleh-bolehnya ilmu pengetahuan dan kemahiran yang terbaru terkini dinamik dan bermanfaat. Ini yang CPD perlukan. Ya? Kalau kita katakan ada juga, kalau kita pergi jual, kita punya ilmu kita kat sekolah, sedangkan di sekolah, dia tengok, lama dah, ini dah 3 tahun lepas. Kita ada yang terbaru, cik. Nanti kita rasa malu sikit lah. Kurang-kurangnya kita cuba dapatkan yang lebih baru, lebih terbaru lah. Dan saya rasa tuan-tuan dah memanglah dalam bidang masing-masing memang top lah. Ha? Yeah? Ini mod latihan. Mod latihan yang kita boleh buat. Kita ada 6 mod. Yang sepatutnya ni 6. Tetapi kita tengok apakah kemampuan IPGKDRI. Yang pertama kita tengok mod A. Jadi campus space. Orang datang tempat kita. Kita hanya menyediakan facilities dan juga pensyarah yang berkaitan. Ya? Mod B, kita pergi ke JPN. Macam besok dipanggil saya pergi ke sana untuk talk saja. Bukannya kita pergi satu skuadron untuk pergi melatih. Ini ya, jadi kita pergi ke sana. Okey, mod C kita ke sekolah. Ya. Macam STEM buat, kita pergi ke PPT. Ya, kita pergi ke PPT. Kita buat ya, mod B lah. Mudi campus base, bayaran untuk yuran khusus. Nanti orang tanya pula, macam mana kita nak bayar? Orang nak bayar boleh siapa? Memanglah bayar kepada kerajaan Malaysia. Duit itu bukan dapat buat kita. Ya, dapat kepada kerajaan. Ya, jadi biasanya yang ni jarang berlaku, tapi boleh kita buat. Ya, boleh dibuat. Mudi dalam talian. Dan mod F, latihan secara hybrid. Apa-apa saja semuanya, 5 ni boleh masuk sekali-sekali. Hybrid. Dan untuk nanti yang surat yang di Melangka tu, kita lebih pada mod A lah. Mod A. Tapi saya nak pergi ke bom. Macam STEM buat tu, kita banyak duit kita sendiri ya. IPG punya duit perbelanjaan untuk pergi buat kat sana. Ya? Konsep campur-campur tu kita bagi hybrid lah. Campur sana, campur sini. Ya? Jadi untuk mod C, school base, kita ke sana, ke sekolah. Tapi untuk ni kita buat mod A. Datang tempat kita. Ya? Dan sebelum datang tu dia akan bincang dulu macam biasa lah. Bincang dengan orang rumah. Bila nak buat, kereta berapa orang dan sebagainya. Ha? Kita ada tempat penginapan. Senang. Okey, kita pergi seterusnya. Jadi sama tadi, saya skip lah ya. Yang mohon A, B, C dan sampai akhir sekali. Ini pun tak payah. Okey, skip saja. Isu pun tak payah. Saya rasa itu saja untuk bahagian CPD. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami secara ringkas dan sekiranya perlu untuk soal jawab di end nanti apabila habis, dua orang pegawai saya akan berikan taklimat SPM KPN dan seterusnya yang lain. Dan kebincangkan kita akan buka soalan sikit. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aini atas tempat kelas. Pak Majlis menyatakan kedatangan yang berbahagia Kota Azman bin Yusof Parah serta Timbalan Parah Tuan Haji Muhammad Rasid bin Cik ke Dewan. Seterusnya teruskan slot yang kedua berkaitan dengan rancangan
PS 2019. Ya, saya sendiri akan kan? Okay, ini sebelum kita pergi ke lebih lanjut berkaitan dengan LPS kita, kita tengok unjuran tahun 2018 kaitan dengan bilangan hari yang dihari oleh staf kita. Seramai 200 lebih itu, yang melebihi 7 hari itu boleh tengok. Okay. Dari yang paling sedikit 5 hari. Keliling tahun 2017 oleh kerana 50% daripada pegawai di Kementerian Pendidikan Malaysia hanya dapat menjalankan kursus sebanyak 5 hari, tak sampai separuh daripada ni. Jadi Kementerian telah meringankan beban kursus. Walau bagaimanapun, 7 hari masih digalakkan, utamanya bagi pegawai-pegawai yang tinggi lah. Bagi staf sokongan ni mungkin kita boleh maafkan 5 hari tu. Tapi kalau bersyarah, kalau kita ikut apa yang diperkatakan oleh Ketua Unit tadi, 7 hari, bulan yang keempat cukup dah 7 hari. Nanti tahun lepas kita kerja sehingga bulan 10, hari yang tak cukup. Bila pengarah telefon Ketua Unit nak unjuran pada bulan 10 tu, kita datang pukul 10 malam. Dah sudah kan, rupanya lebih lagi. Ada 18, ada 25. Okay. Jadi lepas ni kita akan kerja. Ni untuk kepentingan organisasi kita lah. Harap lepas ini kita sama-sama peka tentang LPS kita. Yang ini tahun ni, bermakna bulan Jun 50%. Kalau 7 hari, paling kurang 4 hari dah ada dah. Tapi kalau dah dapat 7 hari, alhamdulillah. Yang ini perancangan yang termasuk dalam buku perancangan. Dalam buku perancangan. Yang lain-lain tak lagi ni. Mungkin lebih pada itu. 33 kursus. Yang paling hampir, kita tengok tu, 3 hari bulan Februari. Jadi yang paling dekat tu, yang mana kena buat kertas kerja tu, tolong buatlah. Kertas kerja kena hantar dekat kita. Kalau ada masalah, tolong beritahu unit LDP penangguhan. Nanti untuk laporan daripada unit LDP kepada, terutamanya bila ada mesyuarat M3P, kita tak masalah lapor. Yang mana dah buat, mana belum buat. Okey, yang ni kaitan dengan masukan dalam SPLKPM. SPLKPM nanti secara mendalam akan diterangkan oleh Tuan Zul. Mungkin ada pembaruan pada tahun ini. Yang ni, jadi pembelajaran kendiri, pembelajaran buku. Yang ni tiap-tiap tahun yang lepas, satu buah buku satu hari disamakan dengan satu hari berkursus. Kita kena buat sinopsis. Jadi dah buat sinopsis tu, tolong hantarlah dekat IDP. Buku apa kita baca? Terusnya info pelajaran. Ini besar ni. Yang ini staf sokongan dah pun kita beri taklimat pada tahun lepas oleh Cik Awalina.
Eh? Jadi untuk staf sokongan bermula dari sekarang boleh mula. Eh? Tak perlu sampai hujung. Sebab yang ni dibaca ikut step by step. Eh? Dia tak boleh scroll sampai bawah, dia ikut dia. Ikut 2 jam dia berhenti. Ah, kita akan dia akan dapat CJ. Eh? Ni banyak ni. Semua yang ada di dipaparkan tu semua berkaitan dengan ilmu pembelajaran. Masuk kita yang khusus MBQL. Okey, dimasukkan kat situ. Ni penyelidikan, ni apa ni? Tahun lepas. Minggu kita keluar buat penyelidikan. Tapi kita tak hantar surat kepada LDP nak masukkan yang ni. Dia masuk-masuk. Okey. Dia juga dah ambil kira. Ha. Tak tahu, tak jelas. Sebab nanti kita akan tengok kat mana dia letak dalam mata tu. Jadi sistem mata penulisan yang ni masyarakat ramai buat penulisan kreatif ni. Karya kreatif. Yang menulis jurnal Muadib boleh masukkan dalam ni. Penulisan buku cerita kanak-kanak yang khusus yang akan khusus di Kota Baru saya ada. NDVP tu. Dia boleh masuk kat sini. Artikel, modul. Yang ni tu, kalau ada modul-modul kepada pelajar kita pun kita boleh masukkan kat sini. Okay. Ini program sambutan sama ada di luar atau dalam KPM. Kaitan dengan kerja kita. Eh, masuk je dalam. Semua ada dalam ni sumbangan. Eh, sumbangan-sumbangan yang kita sumbang sama ada profesional ataupun bukan profesional. Tak kira lah apa-apa kegiatan di luar tugasan kita, masukkan dia. Eh? Eh? Peningkatan akademik. Ini siapa yang sama belajar yang ada PhD, Master, masukkan dekat sini. Ini dimasukkan dalam semua ada dalam SPM ini. Dan sekarang ini projek inovasi ni. Eh? Ini kita ada seorang pesarah kan yang terlibat dengan yang ni. Boleh masukkan. Oh. Ini daftar. Eh, yang ini ialah mata kredit. Yang ini beritahu mata kredit. Saya ambil contoh lah tu. Saya takkan ambil yang dari masyarakat dari sebuah SPG di luar. Penuh eh. Semua dia ada. Eh? Jadi, sebab dia alert lah. Jadi, benda macam ni. Selepas ni saya harap tuan-tuan dan perempuan boleh buka dan sebagainya. Ini masuk mana-mana yang berkaitan dengan kita. Semua ada. Semua selama ni kita tak pernah masuk. Eh? Dan ini dalam kaitan dengan surat edaran yang saya beritahu tadi. Daripada Kementerian mulai 2017. Dan masih setakat ni masih digunakan pakai. Walau bagaimanapun, kita tak mau tengok 5 hari bagi pesarah. Kalau boleh pesarah lebih daripada 5 hari. Eh? Kalau staf sokongan itu mungkin boleh dimaafkan lah. 5 hari dan ke atas. Tapi kalau pesarah, 7 hari dan ke atas. Eh? Sebab kalau kita tengok, ini jadual yang saya terima berkaitan dengan hari jantan kuasa akademik. Kita boleh masukkan dalam sistem kita berkaitan dengan moderasi tu. Itu sahaja sampai bulan, setakat bulan April. Ada yang terlibat sudah 5 hari di situ. Jadi, tolong ambil perhatian. Eh. Dan kalau berkaitan dengan yang tu, bolehlah nanti bincang dengan kita di ADP. Lawat-lawatlah kita. Kadang-kadang sunyi. Dua orang je dalam bilik.
Kalau ada, kalau ada apa ni, rakan-rakan daripada jabatan-jabatan lain yang nak, boleh juga kita bersembang sambil-sambil kita nak masukkan data-data berkaitan dengan SPM-KPM. Jadi saya rasa untuk saya setakat itu saja. Seterusnya saya mempersilakan Tuan Zulkarnain untuk meneruskan berkaitan dengan pengurusan SPM-KPM 2019. Yang ini dengan baik-baik. Dan saya lohamang ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengarah yang dihormati, di mana Pengarah, dua unit ada dalam pengurusan, dua unit khidmat. Dan untuk master berjabatan dan rakan-rakan saya. Okey, saya akan sambung untuk pengurusan SPM-KPM. Sebelum itu, untuk maklumat, setiap takdimat yang mana cukup sebanyak 6 jam, kita akan kira satu hari. Maksudnya kalau macam hari dua, hari ni dah dikira 2 jam . Maksudnya kalau kita buat pada setiap hari Ahad, ia kali lagi untuk takdimat, dah dikira satu hari berkursus . Dan untuk makluman semua, target ULDP pada tahun ni, paling tidaklah kita akan buat untuk taklimat macam ni sahaja sebanyak lebih kurang dalam 16 kali. Kalau 16 kali darab dengan 2, dah 32 jam . 32 jam kali putus sebenarnya dah lebih 5 hari dah tu. Jadi kalau semua hadir untuk taklimat pun sebenarnya tidak ada masalah . InsyaAllah cukup. Okey, ini sepintas lalu lah . Sebab ini sebenarnya semua dah tahu dah ni . Jadi tahun ni saya nak ingatkan lagi dah . Pertama iaitu untuk masuk dalam SPM-KPM . Yang pertamanya isi nombor IC. Yang keduanya nak kata laluan . Bagi yang kata terlupa, boleh maklum pada ADP lah. Sebab kalau kita generik pada asal, kata laluannya ialah 4 IC yang terakhir . Sebab kadang-kadang ada yang apa, yang tukar IC. Sebab memang kali perarahan dia pun dia kata minta tukar . Tapi bila tukar ni ramai yang tersalah . Maksudnya dia tak ingat . Jadi bila tak ingat sebenarnya tak ada masalah. Boleh hubungi pihak UNDP, kita akan reset baliklah . Cuma kalau boleh lah, kalau boleh kekalkanlah . Sebab saya tidak ada masalah . Tapi kalau saya nak tukar pun tidak ada masalah . Dipersilakan. Okey. Kemudian ini bila kita masuk dalam laman web tersebut . Dia akan keluar ni lah term ni . Okey, yang pertama saya nak tunjukkan bahagian profil pengguna . Okey, sebab SPLG ni dia setiap tahun dia kemas gini. Bila akhir tahun dia kemas gini, macam yang akhir 2018 dia kemas gini. Seorang pensyarah itu tidak ada . Iaitu Encik Mazlan . Puan Mazlan . Jadi nama dia tak ada dalam SPLGBM . Jadi bila dia naik tu ada masalah . Bang, sebab sekarang pun masih tak ada lagi . Bila saya kek in masih tak ada. Sebab sistem masih lagi dalam penyelenggaraan . Jadi minta tuan-tuan tekan bahagian profil pengguna . Dan bila tekan dia akan keluar ni . Pertama tuan-tuan, saya boleh nak gambar saya . Okey, bila kita tekan ni dia akan keluar bahagian ni. Bagi yang tidak ada gambar, boleh tak gambar. Kalau kata tidak ada, tak tahu cara nak masukkan gambar, tidak ada masalah, unit LED sedia membantu . Okey. Kemudian pastikan macam grade kita . Macam hari ni pun ada ramai yang dah grade 54 . Tahniah . Jadi mungkin nak kena update lah tu . Jadi boleh pergi ke ULDP sebab bahagian ni tidak individu tak boleh nak update . Hanya ULDP yang boleh update . Yang keduanya jawatan . Ada yang dah dilantik sebagai ketua jabatan, ketua unit . Jadi sebab apa? Sebab kalau kita tak update kat sini, dia ada masalah. Masalah pada kompetensi kita. Masalah nanti bila kita dah contoh . Dah naik dilantik sebagai KJ, tapi kita di sini kita tak update sebagai pensyarahan. Jadi kompetensi kita sebagai pensyarahan tak tepat . Okey . Kemudian okey, ini bahagian matrik kompetensi . Biasanya kita akan isi bahagian ni biasanya dalam bulan 6 lah .
67 kan. Dan setahun saja kan. Okey, tuan-tuan dia dapat arahan, UNDP dapat arahan daripada KPN. Kemudian pengarah kami daripada UNDP bila dah di apa ni, di arahan supaya semua staff mengisi, tuan-tuan klik bahagian ni. Klik pada bahagian matrik kompetensi. Jadi dia akan keluar bahagian ni. Dia akan keluar tiga bahagian ni. Okey. Jadi bahagian satu, bahagian dua dengan bahagian tiga kan. Okey. So sebelum mula isi tu pastikan dulu. Pastikan yang bahagian ni. Bahagian atas ni. Betul. Sebab kalau kata tak kadang-kadang kita tak update kan, tapi sistem ni kan, dia kata apa? Dia generate pada yang lama lagi kan. Jawatan dah KJ tapi sistem tukar pada persyarahan. Okey, so maklum pada UNDP kita akan tukar status tu kepada ketua jabatan contoh kan. Okey. Jadi pastikan yang ni betul. Yang pertama yang ni. Yang kedua, kita isi bahagian ni, bahagian satu. Lengkap bahagian satu dia akan tanda right. Belum selesai lagi. Tuan-tuan akan ada bahagian bahagian yang seterusnya kan. Okey. Tuan-tuan selesaikan bahagian ni. Kemudian selesaikan bahagian tiga. Terakhir buat pengesahan. Pengesahan kita dah isi kan. Okey, Ibrah telah saya isi. Okey, yang seterusnya ialah tuan-tuan pergi bahagian ni. Bahagian yang nombor 6 ni. Nombor 6 ni ialah result dia. Keputusan dia kan. Yang 5 tu soalan ni kita jawab. Contohnya kita beri pilihan skala 3, 4, 5 kan, itu ialah bahagian 5. Tuan, yang tu tuan-tuan print dan simpan dalam file kan. Kemudian yang nombor 6 tu print bagi satu salinan ke UNDP. Okey. Seterusnya. Okey, untuk sijil online kan. Sekarang ni untuk penjimatan kan, dan untuk lebih lebih sistematik lah kan. Jadi UIDP akan mula generate sijil secara online. Jadi setiap peserta bila menghadiri suatu kursus melebihi 6 jam, dia layak mendapat sijil kan. Jadi tuan-tuan boleh tekan pada bahagian sijil online. Sebenarnya tuan-tuan pun dah dapat satu sijil untuk tahun 2018 kan. Mungkin ada yang dah buka, ada yang belum buka kan. Okey, ini saya tunjuk contoh kan. Bila kita tekan sijil online, ini ialah untuk 2018 kan. Ada satu sijil yang dikeluarkan, iaitu pada tarikh 11/11/2018 kan. Nama LDP khusus pengurusan keselamatan perlindungan dokumen dan JKBN. Okey, tempat kursus ini ialah Dewan Tata Datin Dr. Rohani Tatrek. Cuma perkataan Tatrek ni kan, RA itu huruf kecil kan. Tapi bila saya letak huruf kecil dia tak boleh. Dia dah generate terus huruf besar kan. Jadi tak ada masalah kan. Okey, tuan-tuan buka bahagian ni. Kemudian tuan-tuan tekan kat sini je. Dia akan keluar kan. Bahagian sijil. Dan yang kedua, juga kita akan generate sijil untuk yang melengkapkan 7 hari berkhusus kan. Okey, saya akan tunjuk contoh sijilnya. Okey, ini ialah contoh sijilnya. Pertama saya pinjam sijil Cik Omar kan. Okey, ini ialah contoh sijil penyertaan yang di-generate melalui sistem SPKPM kan. Okey, itu akan ditangani oleh pengarah lah. Ini segitu ada apa ni? Sijil ni dia akan ada nombor siri. Jadi tuan-tuan boleh gunalah kertas A4. Kalau kata nak sijil tu berkualiti, kita pilih kertas yang kata berkualiti lah kan. Kita cetakkan berwarna. Jadi dapatlah sijil lah. Dan sijil tu cepat kan. Maksudnya kalau tuan-tuan pergi bengkel hantar nak pada LDP, kemudian ada senarai kehadiran, LDP terus akan generate dan tuan-tuan boleh terus print up kan. Okay, ini ialah contoh sijil penyertaan untuk kursus pengurusan keselamatan dan perlindungan kan. Okey, yang keduanya ialah sijil. Sijil cukup 7 hari kan. Ini. Okey, sijil penghargaan kan. Okey, sijil ni dia akan letak nama kita lah. Letak nama kita, butiran apa ni? Jumlah hari IDP, kemudian pengesahan ketua jabatan kan. Dan sijil ni dia akan disimpan dalam apa, buku file lah, file peribadi kita kan. Ya, file matan ni. Okey. Jadi ini ialah untuk orang kata apa? Untuk pengurusan lah. Okey. Kemudian satu lagi yang terakhir berkenaan dengan pendaftaran online tadi kan. Okey.
Okey, tuan-tuan, bila tuan-tuan yang pertamanya telefon apa ni? Telefon kita pastikanlah kita download QR code ni. Cuma tadi ada sedikit sebab ada yang download yang dia kan dia banyak versi QR code kan. Ada yang senang, ada yang berbayar apa semua sekali ni. Jadi ada masalah sikit. Kan? Sebenarnya hari ni kita just nak try gitu kan. Sebab sebenarnya pendaftaran ada yang manual ni kan. Cuma hari ni kita tengok macam mana kan. Dan alhamdulillah ada hari ni kira berjaya lah kan. Sebab masing-masing semuanya rasa ada komitmen kan. Nak menjawab nak apa isi online kan. Okey, jadi bila tuan-tuan scan pada kertas yang ada QR code tu dia akan terpapar benda ni kan. Okey. Jadi tuan-tuan isikan IC juga sini kan. Okey. Saya tunjuk contohlah. Bila saya isi IC saya. Okey, jadi dia akan buat pengesahan lah. Pengesahan nama yang kita ni telah hadir dan direkodkan. Cuma untuk kata untuk lebih sistematik UIDP akan keluarkan satu manual untuk kata apa untuk kita download QR code kan. Jadi hari ni tidak ada apa. Hari ni sebenarnya just untuk test run saja kan. Benda ni pun belum digital dalam M3P lagi kan. Okey. So saya rasa itu sajalah untuk taklimat LPS pengurusan SPL KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Zul atas taklimat tadi. Sebelum kita ke acara seterusnya, kita bukalah ada mungkin ada satu dua soalan. Bayan yang kenaikan pangkat dan diberi tidak hati, iaitu majlis mempersilakan unit latihan dalam perkhidmatan menyebut dan mempersilakan arah dan timbangan arah untuk naik ke pentas bagi dari penyampaian sijil kenaikan pangkat yang berhati hati kepada penerima-penerima. Urusan IPG Kampus Dato' Rati Ismail menyebut Tuan Timbalan bagi mengiringi Tuan Pengarah bagi menyampaikan surat kenaikan pangkat secara time base berasaskan kecerobohan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan IPG Kampus Dato' Rati Ismail dan juga surat kenaikan pangkat Pegawai Teknologi Maklumat PTM. Majlis dengan segala hormatnya persilakan. Bagi kenaikan pangkat TBBK, PBB grade DG52 KUP ke grade DG54 KUP, dipersilakan yang pertama Dr. Mas Norbani binti Abu Samad. Yang kedua, dipersilakan Cik Rosli bin Makno. Yang ketiga, dipersilakan Cik Suhaimi bin Ramli. Seterusnya dipersilakan Cik Sabawi bin Awang. Seterusnya
persilakan Encik Muhammad Syarif lebih muda. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Jaafar bin Abdul Latif. Kiranya tiada, diminta wakil. Dan yang terakhir sekali, pilihkan Puan Siti Rahimah binti Ahmad alias Mama. Terusnya kenaikan pangkat pegawai teknologi maklumat grade F41 ke F44. Disilakan Haji Ahmad Fitri bin Muzla. Terusnya kita ada hadiah khas. Kita ada hadiah dari unit NDP kepada pesarah dan juga staf sokongan yang bertuah tahun lepas kerana berjaya menjawab soalan ni. Kita tengok dalam tadi tu kunjuran tadi SPKPM, orang yang khusus lebih daripada 7 hari yang terbanyak. Dipersilakan yang pertama untuk pesarah Dr. Wan Azlan bin Wasmai 97 hari. 97 hari. Okey, seterusnya dipersilakan Dr. Nur Hijrah binti Zakaria. Ada Dr. Nur Hijrah wakil. Dan yang ketiga Dr. Rosli bin Abdul Rahman. Dan seterusnya staf sokongan satu dipersilakan Puan Rahah binti Abdul Hadi. Dan untuk sokongan dua, silakan Puan Aini binti Talib. Majlis mengucapkan berterima kasih kepada Tuan Baras atas kesediaan menyampaikan kepada pangkat dan juga tanda hati. Okay, dengan penyampaian sedia kepada pangkat dan juga tanda, maka majlis kita pada pagi ini, pada petang ini, dan dah sudah saya bagi pihak yang terkuasa dan juga majlis pada petang ini mohon ampun dan maaf sekiranya panjang pengendalian majlis terdapat kesilapan tutur kata dan silap bicara, kerana sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan yang serba kekurangan itu datangnya dari saya dan juga warisan kita kuasa majlis pada petang ini. Sebelum majlis berakhir, marilah sama-sama kita membaca surah Wal-As dan juga tasbih kifar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah menonton.